Ya pemirsa semua, ini namanya kedung ya pemirsa. Mana? Mbaknya? Oh, paling hidup. Mak, salit nenek. Eh ngaranan tuh, Pak? Masih. Ya saha ya ngaranana. Eh, siga nurut kieunya. Ya pemirsa semua, ini ada juga peternakannya ya yang cukup bagus ini. Sekitar harga sekian, 6 lebih lah, 6 lebih dan 3,5 lebih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aziz Early Channel. Ya, kali ini kita akan jalan-jalan jelajah desa di Kabupaten Kuningan. Sekarang tepatnya berada di Kecamatan Selajambe, yaitu sebelah Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan. Ya, pemirsa, mudah-mudahan pemirsa semua, kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan milik serta rezekinya. Kemudian yang lagi sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dalam keadaan kesulitan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Kemudian juga tak lupa yang masih belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan cepat menemukan jodohnya ya. Oke, pemirsa, ikuti terus jelajah desa Aziza Ari Channel di Kabupaten Kuningan. Yuk, let's go pemirsa, kita ikuti. Ade, mohon. Ya, baiklah pemirsa, kita kali ini ada di seperti dikatakan tadi masih di Ciberung. Yuk coba kita jalan ya, kita tanya ke warga ya pemirsa semua. Kalau tidak salah ini namanya adalah Kampung Cirijal ya, Blok Cirijal.
ada dua rumah. Halo guys, lagi ngapain? Punten, assalamualaikum. Teh, mohon maaf, lagi video. Mau beli rokok teh? Sedikit. Oke, ininya saja, udah depannya aja. Teh, ya udah. Jarum, coklat. Teteh belinya di mana sih teh? Belinya nggak tahu. Bagus-bagus ya? Iya, tapi boleh bikin. Orang mana? Tahu lupa. Teh makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, nuju naon ya? Diambil videonya sedikit. Uyos semua. Ada malam wa? Talang. Kanggo di mana? Sekedik. Kanggo wa? Itu lembur lembur teh salah mah cirijalnya. Cirijalnya. Ah ya susah kalah nanti kenawan disebut cirijal itu. Menawi terang si Uwa. Jadi jalan orang teh pati apa soalnya teh aya carita yeuna teh. Awal-awalna. Awal-awalna teh apa? Teu ujug-ujug cirijal begitu. Wah, aya sabaraha bumi di dieu teh? Aya 5. 5. Mung 5 limana teh. Genep. Genep. Eh genep. Kosong. Wah, aya nu kosong. Palih mana nu kosongna? Haji. Oh, Bu Haji palih dieu. Ari wargana sabaraha warga? Palih ciri jalan Iwa. Warga teh. Ayo 20, 15. Ente ya. Patlas, nus geneplas, geneplas, geneplas wargi, warga. Nini ya, nih Damang, ma itu nya, mal apalin ini dah, kenapa? Damang ma. ma manawi terang, cirijal itu namina, kunaon sih disebat cirijal ma? Duka. Ente aya apal gitu teterang
sasakalana gitu ka pungguran. Nuhun. Tos terang ciri jawa nya mak gitu. Heh? Sudah awalan ka tu mah cari tanah ieu teh. Jadi jauh dari sepungkur na ya, tanya ceritakan. Entahnya, mohon. Ini rasa paling dia tiis song enten, tiis. Hari masyarakat mah berarti karena pertanian berarti nyawa. Pertanian, peternakan lah. Peternakan naon? Domba, kambing. Mana? Mana? Oh, paling itu. Mak, salit nini kanggo nini salit. Ngomeser. Uya dah. Mana embe nak? Wa. Gening di kamar. Wah, mantap. Oh, berarti di dieu kana ternak oge nya, Wa. Ya Allah. Ini domba ieu. Tegalak. Wah, iya harga seberapa, Wak? Segede kieu, Wak. Hayang naon? Bangsa genah. Segede kieu teh. Ieu seberapa tahun umurna, Wak? 2 tahunan. Wa Allah, ieu ieu hiji. Ieu genep nya. Ieu nu ieu, Wak. Segede kieu teh. Terus, ya. Ya rata-rata 3,5 ya. Hei, halo. Kalau dewa. Ih biasanya keluar kena irawa. Dan we Jumaah teh maksudnya di mandian gitu. Udi poe dirinya. Ari parapna saep sabaraha sok ieu aya 1 2 4 sakarung. Emang cukup sakarung? Oh. Selain cukup di pasien hono ya, Wak? Biasanya ya cukup. Ya begedor. Begedor. Mun niat sarekinya. Kamana gedot? Gedot. Pasien susu maksudnya. Nempo kok. Oh. Gaya. Aya ngaranna tuh, Wak? Eta si ieu saha ieu ngaranna? Hei, siga nurut kieu nya. Ya pemirsa semua ini ternyata di Blok Cirijal ini ada juga peternakannya ya yang cukup bagus ini. Ternyata ada domba, domba Garut jenisnya ya, Wak. Bagi pemirsa yang berminat mau beli domba ya sekitaran Selajambe Kuningan dan lain sebagainya, boleh nanti hubungi ke saya atau ke nomor yang punyanya nanti dikasih ya di bawah ini. Jangan lupa calling-calling saja. Harga bisa nego nanti ke sini aja tinggal nelpon lah ke yang punya ya pemirsa semua. Ieu sawah anu ieu. Aya ngaranna sami. Wah. Tara di ngaranna lah nyerah. Tara. Ieu masih bodas sih ieu. Ya. Putih. Ieu nu gede pisan ieu. Wah. Bobot sabaraha, Wak? Kira-kira, Wak? Buka teteh, kita dari angkat ke berat. Beratnya? Sekitar 60-70. Jadi ya sekitar genepan ya 3,5-nya, Wak. Oke, pemirsa semua, sekitar harga sekian 6 lebih lah, 6 lebih dan 3,5 lebih. Ya, kalau itu nanti dinego lagi kalau ada yang membutuhkan. Ini besar pemirsa. Ini pemirsa, ini kendaraan yang digunakan untuk ngaritnya ini. Ada yang antik juga tuh sebelah sana berarti. Eta ieu dia mati nih. Oh, tas ngarit. Nuhun. Gadum be oge. Alit ya aya artosan sami ba. Nuhun.
Nuhun. Iya, ada sawah juga yang bisa. Iya. Be. 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 Wah, siunun ieu mah. Boragan. Be. Ya, assalamualaikum, Wa. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ada mal sehat. Alhamdulillah sehat, Wa. Ada malon, Wa? Iya, najung ada mal kanggo kusena. Kusencor. Kusencor nya, Wa. Aya aya kusencor naon bae, Wa, diri, Wa? Ya, kusencor anu biasa wae lah nu standar gitu. Mhm. Kanggo naon bae panto misalkan. Panto, kanggo jendela gitu. Panto sareng jendela. Ukurannya sabaraha, Wak, kalau panto eta? Ukuran panto teh jangkung 1,80 meter, lebar 80. Mm-hmm. Aya anu ukuran 1 meter, aya anu 1,20 meter lebarna. Mm-hmm. Hari tinggi mah sami gitu. Oh, no. Kanggo jendela? Kanggo jendela ukuran 40 ka 1,40 meter. Oh, no. Atuh kanggo daun-daunna, latang-latangna oge. Oh, watangna oge aya. Oh, no. Dina pangawas kumaha, Wa? Pangawas pintu teh 500 per biji. Per biji eta. Pintu. Pintu lampen pintu 2 kupu-kupu 800. Eta teh kusena wungkul sakitu. Ayo koy ieu mah kusena wungkul harga 300. Oh, kusena wungkul 300. Pamiharga panto-panto mah lain deui. Oh, panto mah lain deui. Janten kusena 300 nya, Wa. Panto 500. Mm-hmm, pantona 500. Oh, no. Oh, jadi sudah siap pemirsa untuk kusennya sama pantonya ya. No. Untuk ya. Jendela, Wak. Jendela per unit itu sekitar kalau sarang kacana 170-an lah. Mm-hmm. Kusena unggul sabaraha, Wak? Kusena unggul 200. 200. No. Upami komplit gitu. Komplitnya 200 tambah itu 170-an. Mohon tambah 170 ya. Eh, pemirsa barangkali ada yang minat untuk kusensornya di sini menyediakan ya. Siap diantar pemirsa di sekitaran Selajambe, Cantilan, Subang, Cilebak, barangkali ada yang berminat silakan kontak ke nomor di bawah ini atau berapa nomornya, Pak? 082 ya. IJ3 113. Heeh. 060 080 280 280 ya. Silakan pemirsa semua boleh dikontak di nomor itu, silakan boleh transaksi untuk yang butuh kusen pintu jendela atas nama Pak Hermawan di sini ya. Tempatnya apa, Wak, namanya, Wak? Blok Cirijal. Cirijal, Desa Ciburung, Kecamatan Selajambe, Dusun Neglasari. Oh iya, Dusun Neglasari, Desa Ciburung. Mohon, Wak, boleh lihat, Wak, sebelah sana, Wak? Iya, boleh. Ya, ini pemirsa semua ini yang lagi diproses. Di kusennya sudah ada disediakan engsel juga ya, pemirsa. Iya, angkur. Sama ada. Angkur juga sudah ada ya. Ini tinggal pakai saja, lebih praktis. Kusencor itu kelebihannya apa, Wak? Hanya tahan rayap, tahan semut, iya, betul. Kompos lah. Untuk daerah kita cocok ya, Wak? Cocok, ya. Ya, itu semua pemirsa. Jangan lupa yang butuh kusen pintu dan jendela, sensornya boleh. Tinggal hubungi di nomor di bawah ini. Wah, makasih, Wak. Ya, ya.
Awana. Yo, what you doing? Wah, indah sekali pemirsa pemandangannya. Ya pemirsa semua, kita sekarang masih di sekitaran kampung Cirija ya pemirsa. Tadi kata warga, kata Idut tadi yang diwawancara, Cirija itu masuk ke daerah Dusun Neglasari, Desa Ciberung, Kecamatan Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Oke, ada kolam-kolam juga pemirsa, kita lihat ya. Indah ya kalau di sini diambil videonya, bagus, indah ya. Ngejung angkut naon, Pak? Tano. Mohon. Pak iya ngangkrong. Oh. Ayo ini teh. Ngajeblos. Tilas hujan itu. Di pinggir iya pinggir balai teh. Oh, jantan nuju di sauran ini teh. Liang. Tahun-tahun mah ngangkrong kan anak-anak. Nyalira bae. Mohon. Umi nami Cirijal teh berarti eta mah nami blok unggul gitu. Blok-blok tanah. Kan iya blok. Iya blok. Bentuk ya anu paling dia aja cebentuk blok Citapan, blok papasan itu blok Cikidang, blok Cibarengkok gitu. Aye kata nama desa istilahnya nyirian sablok. Oh, nyirian sablok sablok, nah model gitu berarti namina-minanya ya, Pak. Boleh salah blok Matahiyang nu iya. Oh, nu paling itu. Oh, upami nu iya ya namian, Pak. Makam kan blok Matahiyang. Oh, nu blok makam dah. Karena ieu mah masih bentuk. Oh, ci bentuk kene. Oh, model jiwa hatim gitu. Blok ci bentuk berarti nya. Tahu upami bumi-bumi nu paling dieu aya nami blokna oge. Ci bentuk anger ieu mah. Masih bentuk. Ayeuna teh estafeta. Ci bentuk. Kapan saya apa Matahiyang ke tahun di Cina panghampuan panghampuan begitu nanya makam panghampuan itu kadir masih seur berarti pak sebar bumi paling dia blok iya banyak saya jalan upami jalan tiasa tembus sedihnya pak ayo nama iya oh itu tiasa hancur jalan. Oh, hancur. Tapi mapah mah tiasa. Biasa ya mapah mah. Wami na motor mah rada susah. Rada susah. Oh. Biasa sama tiasa. Oh, coba dicobian ke pali dia. Bapak hatur nuhun nya. Mohon. Ieu punten ngawagel waktosna.
Assalamualaikum. Ya pemirsa, di selain ada sawah-sawah juga ada kolam-kolam warga juga sebelah sini ya. Nah, kalau dulu ini bisa digunakan untuk mandi ya. Di sini ada sumber air juga. Sekarang masih digunakan seperti ini. Ini namanya tampian ya pemirsa. Kalau zaman dulu ini digunakan untuk mandi dan segala macam. Termasuk sekarang masih ada nih. Ini namanya sisiuk ya. Ini disebut dengan kedung. Ah, airnya cukup bening dari sumbernya dari sana. Oke. Ya, pemirsa semua. Ini namanya kedung ya pemirsa. Kalau zaman dulu ini sering digunakan untuk melakukan aktivitas cuci, kemudian mandi dan lain sebagainya. Ya pemirsa semua, dari blok Kampung Cirijal, Desa Cidung, Kecamatan Selajame, Kabupaten Kuningan, Aji Jaru Channel melaporkan. Yuk kita lanjutkan lagi perjalanannya.